Indonesia memiliki satu satwa kebanggaan, yaitu orangutan. Nah, orangutan ini terdiri dari 3 spesies loh, yaitu Pongo pygmaeus yang ada di Pulau Kalimantan, Pongo abeli, dan Pongo tapanuliensis yang ada di Pulau Sumatera. Kawan-kawan tahu nggak sih kenapa orangutan itu harus kita lestarikan? Nah, berikut beberapa alasan mengapa kita harus melestarikan orangutan. Orangutan ini harus dilestarikan karena menurut daftar merah IUCN, status konservasi orangutan saat ini sangat terancam punah. Karena orangutan sebagai indikator bagi kelestarian hutan, baik buruknya kondisi hutan, sangat bergantung terhadap keberadaan orangutan di alam. Karena populasi orangutan menurun akibat perburuan. Karena orangutan merupakan salah satu yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di dalam hutan. Karena DNA orangutan 96,4% mirip dengan manusia. Karena jika orangutan punah, spesies lain juga akan terancam punah. Karena orangutan merupakan primata yang sangat pintar. Karena orangutan adalah aset bangsa Indonesia. Karena populasi orangutan saat ini tinggal sedikit. Karena habitat orangutan terancam oleh pembukaan lahan dan kebakaran hutan. Karena orangutan merupakan petani hutan yang menanam pohon di hutan secara tidak langsung. Karena generasi yang akan datang juga perlu melihat orangutan. Karena berdasarkan berita yang dimuat di BBC, 10 tahun terakhir lebih dari 100.000 orangutan meninggal di Kalimantan. Karena orangutan merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia. Karena orangutan sering diperdagangkan secara ilegal. Karena orangutan adalah salah satu satwa penyebar biji-bijian di hutan. Karena orangutan salah satu satwa yang terancam punah. Karena habitat orangutan terancam oleh perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Karena orangutan salah satu hewan yang unik untuk diteliti. Karena perkembangannya sangat lambat, hanya beranak satu kali dalam 7-8 tahun. Karena sangat penting untuk ilmu pengetahuan, bahkan orang dari Amerika, Eropa datang untuk menelitinya. Karena orangutan merupakan satwa endemik yang hanya ada di Kalimantan dan Sumatera. Karena hilangnya orangutan mencerminkan bahwa hilangnya ratusan spesies tumbuhan dan hewan pada ekosistem hutan. Nah, itulah beberapa alasan mengapa kita harus melestarikan orangutan. Ternyata orangutan itu sangat bermanfaat bagi hutan dan manusia. Jadi, teman-teman tidak boleh menangkap, memelihara, ataupun membunuh orangutan. Teman-teman juga tidak boleh merusak hutan karena hutan merupakan tempat tinggal orangutan.